Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhan Batu Insinyur Hasan Heri Rambe menjadi Inspektur Upacara peringatan hari ke-115 Hari Kebangkitan Nasional tahun 2023 di halaman Badan Kepegawaian Pelatihan dan Pendidikan Kabupaten Labuhan Batu Senin 22 Mei 2023. Dalam kesempatan ini, Sekda membacakan pidato pelaksana tugas Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Sekda mengatakan 115 tahun lalu, bara persatuan Indonesia sebagai negara mulai menyala. Hal ini ditandai dengan meleburnya berbagai gerakan perjuangan yang bersifat kedaerahan menjadi satu barisan yang utuh dengan didirikannya Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Sejak saat itu, gerakan perjuangan Indonesia dengan gegap gempita bergerak maju mewujudkan Republik Indonesia sebagai negara yang satu, berdaulat, adil, dan makmur. Turut hadir dalam upacara ini para asisten Sekda Kap Labuhan Batu, para camat, para kepala OPD di pemerintahan Kabupaten Labuhan Batu, para pejabat eselon 3 dan 4, pejabat fungsional dan staf di lingkungan pemerintahan Kabupaten Labuhan Batu. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang saya hormati, kebangkitan Indonesia di tengah krisis dunia juga ditunjukkan melalui kiprah kita di berbagai forum internasional. Dunia telah menyaksikan kepiawaian kita dalam memimpin forum yang beranggotakan 20 negara regional dengan kekuatan ekonomi terbesar yakni G20. Presidensi G20 Indonesia di tahun 2022 semakin membawa harum nama Ibu Pertiwi dalam mendorong semangat untuk bangkit di tengah dunia dengan mengangkat tema Recover Together, Recover Stronger.